Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Panditri Cahyono, di pusat jual beli mobil bekas berkualitas wilayah Jawa Timur. Saya sekarang ada di Sidoarjo, Bali, di tempat pool penarikan mobil kredit atau leasing yang tunggakannya di atas 3 bulan, katanya seperti itu. Jadi mobil itu ditarik karena nasabah tidak bisa mengangsur lagi, misalnya sudah menjadi beban di nasabah tersebut. Jadi mobil itu dikembalikan ke leasing masing-masing. Nah, sekarang ada di pool Sidoarjo. Monggo langsung disimak, dilihat lokasi mobil ini. Ini ada satu unit Xenia ya. Ini Xenia tahun 2015. Ini 2015. Warna aslinya warna putih ini. Cuman nggak tahu kenapa jadi warna hijau. Ini ya mungkin disepet sama bekas punya tentara mungkin. Ini open bid hanya 70 juta 2015 tipe X13 ya. Seharga Xenia SE loh. Ini sudah 2015. Pajak off, keadaan off. Jika mau yang ada yang berminat bisa japri ini. Untuk dipakai-pakai desa-desa ini enak, operasional desa enak. Kondisinya bagus kok. Walaupun warna hijau kayak gini. Tuh, kondisinya bagus. Menarik lah. Di sini ada Sigra 2019 seharga 88 juta bukanya. Ini. Kondisinya baik, minus ini. Minusnya. Masih utuh orsinilan. Ya minus-minus pemakaian aja lah mobil-mobil seperti ini nih. Ini ada Suzuki Carry kurang lebih seharga 80 juta open bid ya, 80 juta. Ini 50 jutaan dan Suzuki 2016 ini 60 jutaan, 50 jutaan ini. Masih kategori baik ya. Harga 65 juta. 65 juta. Ya. Ini serepnya ada, serepnya ada. Ini pakai ban serep. Ini ada lagi. Ini harga 45 juta. Ini 60 jutaan. 60 jutaan. Yang ini 80 jutaan. Ini ada Velfire. Harga 340 juta open bid. Ini saya simak. Kondisi rata-rata seperti inilah. Minus-minus pemakaian seperti ini. Ya ada sulam-sulam biasa mobil bekas pemakaian pribadi. Yang penting tidak ada bekas kecelakaan. Seperti itu. Ini ada BRV 2018. BRV Matic. Ini hanya seharga 160 juta rupiah. Harga open bid ya. Kondisinya menarik. Ini BRV yang prestis sepertinya ini. SCVT ini Matic kok. Ini harga 50 jutaan ya. Go plus lagi. Ini ada mobil baru Cina, Sukun namanya Sukun. Kisaran 125 juta. Sudah mewah mobil ini. Tuh. Matic. Mewah ya. Sangat mewah. Ini ada Rush 2019. Harga open 193 juta. Kondisinya masih orsinilan ya, orsinilan. Ya ini minus pemakaian ini ada peso sedikit. Nah ini wajar pemakaian. Harga di bawah showroom ya, di bawah showroom.
showroom-showroom ini ngambilnya ke sini. Jadi ngapain ngambil ke showroom? Beli sama Mas Fandi sini gak apa-apa. Dapat harga bakulan, masih bisa dijual lagi, dipakai sendiri. Gak dibilang rugi ya enggak. Istilahnya gak ruginya gak banyak lah, kasarnya seperti itu. Harga bakulan showroom ya. Showroom-showroom semua cari di sini. Ini Innova ini. Cuman ada cacat di grillnya, mungkin bekas nabrak sedikit ini. Pecah. Bensin 2015 150 juta. Ini ada outlander. Ini ada Altis 230 juta opennya. Ini sudah lama ini. Corolla Altis ini. Ada 2 unit di sini ya. Sama ini ada ini. Efresh harga 198.500. Harga open bidnya. Tahunnya 2014. Kondisinya masih baik. Insya Allah bukan bekas tambang. Syarat pemesanan mobil lelang di Mas Fandi, pesan apa Mas Fandi carikan? Cocok unit, DP 5 juta. Itu di awal. Seperti itu. Nanti kurang lebihnya kita diskusikan. Jadi minus-minus nanti saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, customer mau tetap berminat untuk ikut lelangnya, kita teruskan di lelangnya. Jadi jangan lupa di transfer DP 5 juta itu untuk ikut lelang, untuk penawarannya ya. Karena wajib DP 5 juta. Jika menang nanti pelunasan dikurangi DP tersebut. Dan juga jika kalah, DP 5 juta akan kembali. Prosesnya 3 hari kerja dari hari lelang. Seperti itu. Itu di situ masih banyak. Masih banyak. Jadi ditunggu ya orderannya ya. Saya kembalikan sama kameramen. Jadi cukup sekian dari video yang saya buatkan. Karena ini siang, panas-panas gini, saya tidak akan banyak bicara misalnya. Monggo saya tunggu japri dari sampean, biasanya dari customer saya. Saya tunggu pesanan Anda. Jika ada kekurangan dari video yang saya buatkan atau saya ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.